When I'm plagued with pain and filled with fear, I run to you and you alone. When my days are few and death is near, I run to you. Kedua di tempat ini. Kali kedua di Kali Biru. Di tempat baptisan hari ini. Surga bersuka cita. Thank you.
Tidak akan jatuh tanpa seizin.
Kami menyerahkan ke dalam tanganmu, Ibu terkasih, Ibu Roselita Sawor. Engkau yang membentuk dia dalam rahim ibu, dan engkau yang menempatkan dia ada di Yahukimo. Dan saat ini engkau memanggil dia secara pribadi dan secara khusus bagi ibu terkasih ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, masih ada kesempatan untuk pertobatan yang ada. Masih ada waktu untuk menyerahkan diri ke dalam tanganmu. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibu terkasih ini ke dalam tanganmu. Biarlah Allah Roh Kudus engkau berkarya dalam kehidupannya Tuhan. Dan melalui pembaptisan kali ini Tuhan, biarlah dia boleh bersorak-sorak untuk melayani engkau, memuji engkau, membesarkan namamu, dan Injil keselamatan itu kepada Yahukimo Tuhan. Kami berdoa dan kami melepaskan ibu terkasih untuk membaptis pada saat ini Tuhan. Tuhan ini memanggil doa Rosa. Tantangan
yang tular dan darah suci, dan mengusir setan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat. Dari diri kami manusia, tapi Tuhan, Engkau sudah mengerjakannya dan Engkau meneruskan kepada murid-murid-Mu, baik itu Petrus, baik itu Rasul Paulus. Mereka membaptis sampai 3.000 orang dibaptiskan oleh Petrus. Kami sungguh percaya di hari-hari yang akan datang akan banyak jiwa diselamatkan, sebab hari-hari ini adalah hari yang singkat. Hari-hari ini adalah hari menjelang kedatangan Tuhan. Maka kami bawa jiwa-jiwa ini dalam tangan Tuhan. Mampukan mereka melewati hari-hari hidup mereka. Ketika ada tantangan dan ujian, Tuhan taruh hati yang sabar. Roh Kudus bekerja. Hari ini kami sungguh percaya kuasa Tuhan, kuasa Allah, Roh Kudus sudah mulai bekerja dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan bangkitkan mereka. Baik Rasul, Nabi, Penginjil, baik pengajar, Tuhan akan persiapkan mereka. Kepintaran akan Tuhan taruh di dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah pengajaran dari Tuhan, dan simpanlah itu dan jadi pelaku firman Tuhan. Jadi di dalam nama Yesus Kristus, oh, jadilah saksi, jadilah pendoa setiap hari. Menjadi sale-sale yang terus dalam nama.